Cavalier King Charles Spaniel sangat cocok menjadi teman di rumah untuk menemani segala aktivitas. Hai kids, siapa yang punya hewan peliharaan anjing? Ternyata menggonggong merupakan salah satu cara anjing untuk berekspresi loh. Gonggongan tersebut bisa menandakan rasa takut, antusias, gelisah, bahkan mencari perhatian. Suara gonggongan ini kadang sedikit mengganggu karena suaranya yang cenderung keras. Namun ternyata ada beberapa jenis anjing yang enggak pernah menggonggong. Apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Great Dane. Meskipun terlihat menyeramkan karena berukuran besar, anjing jenis Great Dane merupakan anjing paling ramah yang pernah ada. Karena punya sifat yang tenang dan enggak mudah terintimidasi, Great Dane sangat jarang menggonggong. Bahkan gonggongannya bisa kita hitung dengan jari loh. Cavalier King Charles Spaniels. Anjing jenis ini merupakan anjing kecil yang enggak suka menggonggong. Wajahnya terlihat lucu dengan mata coklat besar yang menggemaskan. Cavalier King Charles Spaniel sangat cocok menjadi teman di rumah untuk menemani segala aktivitas. Basenji. Basenji bukan termasuk jenis anjing yang suka menggonggong dengan suara keras. Hal ini karena bentuk laringnya yang enggak memungkinkan untuk menggonggong seperti anjing pada umumnya. Basenji mengekspresikan diri melalui suara melengking dan rintihan. Suara ini hanya akan keluar saat anjing Basenji sedang mencari perhatian atau meminta sesuatu. Bulldog. Bulldog merupakan anjing kecil berkaki pendek dengan wajah yang enggak ramah. Meskipun demikian, bulldog punya sifat tenang dan menyenangkan loh. Meskipun ia bisa menggonggong, bulldog lebih memilih untuk diam dan bersantai hingga ketiduran di sofa atau kasur yang nyaman. Chow Chow. Chow Chow termasuk anjing ras kecil. Namun, Chow Chow enggak mudah terintimidasi dan jarang menggonggong loh. Karakternya sangatlah diam dan mandiri. Chow Chow kadang menggonggong kalau merasa terancam. Misalnya saat ada orang asing yang memaksa mendekatinya. Greyhound. Greyhound punya kaki yang sangat panjang dengan perut kencang atletis dan terkenal sebagai pelari yang handal. Selain suka bermain lempar tangkap, Greyhound juga suka bersantai di sofa yang hangat. Meskipun sangat energik, ras ini enggak suka menggonggong loh. Greyhound punya sifat manis dan cocok menjadi teman kita. Nah kids, itulah beberapa ras anjing yang enggak suka menggonggong. Lucu-lucu ya? Sekarang yuk kita cari tahu tentang anjing pelacak polisi. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!